bahwa terkait dengan konten yang viral selama ini, yaitu konten video kebaya merah, tadi malam di Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengamankan yang diduga pelaku. Ya, adapun siapa pelaku, di mana tempatnya, nanti secara singkat ya akan disampaikan oleh Pak Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, mengingat masih dalam pemeriksaan. Silakan, Pak. Benar bahwa tadi malam sekitar pukul 21 sudah dilakukan penangkapan oleh Subdit Siber Ditkrimsus Polda Jatim terhadap terduga pelaku kebaya merah dua orang, antara lain seorang laki-laki yang berinisial ACS kelahiran Surabaya dan satu orang perempuan berinisial AH kelahiran Malang. Adapun penangkapan dilakukan di daerah Mendokan. Kemudian untuk saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif dari kedua tersangka ini melakukan perekaman dan penyebaran terhadap konten kebaya merah tersebut. Nanti lebih jelasnya oleh Pak Kabit Humas akan dilakukan rilis di Polda Jatim, demikian. Ya, dan sebelumnya kan sempat viral ini video beredar di Bali dan ya. Nah ini untuk penegasan. Jadi kenapa ini viral di Bali? Kemungkinan masyarakat menduga karena yang digunakan itu adalah pakaian kebaya adat. Itu dugaannya mirip dengan pakaian yang digunakan masyarakat Bali. Tapi kami tegaskan itu bukan di Bali, tapi dilakukan di Surabaya, di salah satu hotel yang ada di daerah Gubeng. Gitu. Ya. Ini saya pastikan kamarnya sudah kita ketahui dengan pasti bahwa kamar itu betul-betul ada di hotel yang kita datangi beberapa hari waktu yang lalu, gitu, ya.